nanti Bapak akan melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana anggaran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada PTD RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021. Nah, di mana laporan polisi yang kita buat ini berdasarkan laporan polisi model A dengan proses penyelidikan yang cukup lama sejak tahun 2021. Dan akhirnya kita mendapatkan data-data terkait dengan alat bukti yang kita kasih sehat dengan proses penyelidikan krimsus. Jadi ketentuannya kan sudah ditentukan dengan keputusan Menteri Kesehatan tersebut. Ya, penggunaan ini yang seharusnya sesuai dengan ketentuan dibagikan nominatifnya untuk insentif bagi nakes-nakes yang menangani COVID ini, kemudian peruntukannya bagi yang santunan kematian yang menangani COVID ini. Nah, ini dikeluarkan membuat pengajuannya fiktif. Ada yang mendapat insentif namun dipotong kembali untuk kepentingan kas dan pribadi tadi. Kemudian ada juga yang pengajuannya dibuat fiktif dan pertanggungjawabannya sesuai dengan yang sudah kita cita di situ, beberapa nama-nama itu fiktif semua berdasarkan juga hasil audit dari penghitungan kerugian negara pihak-pihak lain ya, namun yang sudah dianggap lengkap proses penyidikannya baru satu ini. Jadi nanti ke depan masih akan yang berlanjut lagi. Ya. Kepala ruangan COVID pada saat itu, pada saat menjabat kepala ruangan, sekarang sudah tidak menjabat kepala ruangan. Yang bersangkutan adalah P3K. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya.